Soal nomor 14. Seorang pengusaha perumahan memiliki lahan tanah seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk membangun rumah tipe A, diperlukan tanah seluas 100 meter persegi dan rumah tipe B seluas 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 125 unit. Jika pengusaha tersebut menjual dengan keuntungan rumah tipe A adalah 8 juta rupiah dan rumah tipe B adalah 6 juta rupiah serta semua rumah terjual habis, maka keuntungan maksimum yang diperoleh pengusaha tersebut adalah, jadi di sini kita buat dulu model matematikanya. Di sini disediakan tanah seluas 10.000. Padahal nanti akan dibuat tipe A dan tipe B masing-masing seluas 100 meter persegi untuk tipe A dan 75 meter persegi untuk tipe B. Jadi di sini kita misalkan dulu X-nya itu tipe A dan Y-nya adalah tipe B. Jadi di sini dari kalimat ini tadi diperoleh model matematika yang pertama yaitu 100x ditambah 75y kurang dari sama dengan 10.000. Kalau ini disederhanain dibagi 25 menjadi 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 100, ini 400. Kemudian yang kedua, jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 125 unit. Artinya jika kita bangun x plus y tidak lebih dari atau kurang dari sama dengan 125. Yang kedua, jika rumah tipe A dijual dengan keuntungan 800 dan tipe B dijual dengan keuntungan 6 juta. Nah, tadi 8 juta dan 6 juta. Jadi di sini itu sebagai fungsi tujuannya atau fx, y-nya sama dengan 8x ditambah 6y dalam juta rupiah. Yang pertama, kita sketch dulu gambarnya. Kita tentukan dulu daerah pertidaksamaannya. Langkahnya, kita cari titik potong dulu dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi kita punya di sini x, y. Kita nolkan salah satu. Kalau kita masukkan ke sini untuk x-nya 0, berarti y-nya 400 dibagi 3. Sedangkan untuk y-nya yang 0, berarti di sini diperoleh 100. Sama langkahnya x, y untuk x-nya 0 dan y-nya 0. Untuk x-nya 0 diperoleh y-nya 125. Untuk y-nya yang 0 diperoleh x-nya juga sama 125. Jadi di sini kita peroleh titik koordinat x, y, x, y. Yang pertama 0,900/3. Jadi 0,900/3. 400/3. Kemudian di sini ada 100,0, berarti letaknya di sini. 100,0 kita hubungkan titiknya. Kemudian sama 0,125. 400 dibagi 3 itu sekitar 100 yang dikit ya. Berarti 125 letaknya di bawahnya.
Jadi di sini 125. Di sini 125 sehingga diperoleh ini. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah ini. Misalkan ini ada titik A, ini titik B, dan ini adalah titik C. Maka kita bisa mencari titik B. Itu adalah titik potong antara 4x ditambah 3y sama dengan 400 dan x plus y sama dengan 125. Kalau ini dikalikan 3, ini dikalikan 3, ini dikalikan 3, maka ini kita kurangkan, 4x dikurangi 3x dapat x, ini habis. Sehingga 400 dikurangi 125 kali 3, 375, sehingga nilai x nya sama dengan 25. Kita substitusikan untuk x nya sama dengan 25 ke untuk yang sederhana ini. Kita tadi punya x plus y sama dengan 125. Untuk x nya kita masukkan 25, berarti 25 ditambah y sama dengan 125, sehingga nilai y nya sama dengan 100. Jadi di sini kita punya koordinat titik A tadi 0,125, titik B nya 25,100 dan titik C nya 100,0. Padahal kita punya tadi fungsi tujuannya adalah 8x ditambah 6y. Kita masukkan ke sini 8 kali 0 ditambah 6 kali 125. 6 kali 125 dapatnya 750. Kemudian di sini kita kalikan 8 kali 25 ditambah 6 kali 100, berarti di sini ada 800. Kemudian untuk titik C, berarti kita punya 8 kali 100 ditambah 6 kali 0 sama dengan 800 juga. Jadi di sini ada nilai yang sama, berarti di sini adalah maksimumnya. Sehingga keuntungan maksimum pengusaha tersebut adalah 800.000 rupiah.